Okay, ya. Ini antara sebab-sebab dan juga ciri-ciri gangguan jin. So, ramai orang bertanya, kenapa saya diganggu jin? Ataupun jawab soalan yang selalu juga, saya ni ada sihir ke? Ataupun kenapa saya kena sihir? Jin apa yang ganggu saya? Soalan-soalan ni agak susah kita nak jawab secara tepat. Okay? Kita pun tak tahu secara tepat. So, apa yang menjadi punca? Kita sakit tak semestinya hanya sihir. Bukan hanya sihir sahaja yang menjadi gangguan jin. Ada banyak lagi sebab-sebab lain yang menjadi gangguan jin. Yang banyak juga berlaku, jin itu mencintai manusia. Jin itu sendiri yang jatuh cinta dengan manusia. Okay? So, menyebabkan kita panggil sebagai jin asyik. So, biasanya ciri-ciri jin asyik, susah nak kahwin. Okay, susah nak kahwin, berat jodoh. Kalau dah kahwin, selalu bergaduh dengan suami. Okay? Selalu bergaduh dengan suami. Tak boleh nak berhubungan dengan suami. Merasa kasih sayang pada orang lain. Selalu bermimpi ada jejaka datang bersama dengan dia dan sebagainya. Kadang-kadang dia kata mimpi macam dibawa ke satu istana lain, menjadi puteri kat sana. Ini antara ciri-ciri jin asyik lah. Okay? So, ataupun jin keturunan, ataupun yang kita famous dengan istilah saka. Okay? Jin saka. So, kebanyakan daripada kita, banyak kes-kes jin saka tanpa kita sedar. Okay? Kadang-kadang kita pun tak sedar kita ada saka. Abang Faizal, Ustaz, saya keluarga saya tak ada saka. Nak kita test. Eh, abang nama penuh apa? Faizal bin? Wahab. Faizal bin Wahab. Pak Wahab bin? Bin Sulung. Bin Sulung. Sulung bin? Sulung bin tak tahu. Tak tahu bin entah. Entah lagi tak tahu. So, macam mana Abang Faizul kata saya tak ada saka? Abang saya Faizul kenal sampai dekat tok yang bernama Sulung sahaja. Tok yang lebih di belakang? Tak kenal. Habis tu, macam mana Abang Faizul yakin yang saya tak ada saka, Ustaz? Kutanan saya bersih semua. Faham? Kita tak tahu dan tak kenal mana keturunan kita yang mungkin di belakang-belakang-belakang lagi. Yang mungkin dia orang ada ambil ilmu-ilmu salah. Okay. So, Ustaz Farhan bagi tahu, kita ramai yang tak terkecuali. Dan ada gangguan jin saka yang mungkin kita tak tahu. Kalau tok kita memang bersilat, memang dia bidan, dia tukang wood, dia memang pawang, mungkin jelas dia ada saka lah. Ataupun memang kita tahu tok kita bela untuk raya. Jangan duk pandai-pandailah dicuri durian kat kebun dia. Tak keluar daripada kebun dia. Mungkin jelas. Itu yang jelas. Yang kita tak tahu ni, tok kita, okey dia tok imam. Tok yang kita pun, guru Al-Quran. Mungkin yang di belakang-belakang. Mana kita nak tahu, tok-tok kita dulu panglima, ada ilmu kebal ke? Okay. Yang kita mungkin tak kenal. Okay. So, akibat dengki dan iri hati, sihir ini yang memang tak dapat lari tidak. Di zaman yang serba moden ini juga penuh dengan sihir. Okay, orang meniaga, tak nampak kedai buka. Mak saya meniaga ABC, kedai makan dekat kampung. Orang yang datang jual petai, mak saya singgah beli petai, bagi dia beli petai. Orang yang jual petai tu tanya, itu kedai ke? Ya Allah, kedai lah. Ada botol-botol air F&N, ada mesin ABC. Dia boleh tanya lagi, itu kedai ke bukan? Menunjukkan pada mata si penjual petai tu tak nampak itu kedai. Berlaku ni berlaku di diri saya. Waktu saya, mak saya menaiki kedai makan, lori ais batu hari-hari datang hantar air batu. So dia dah memang tahu kedai saya kat mana. Sebab jalan rumah saya tu jalan mati. Dia terlajak, dia kena patah balik. Dua hari dia terlajak. Terlajaklah maknanya.
tak jumpa kedai. Tak perasan dia kata. Dia tak jumpa, tak perasan. Terlajak dia kata. Sembang dengan kawan dia kata. Menunjukkan dia tiba-tiba pandangan mata dia tak nampak kedai. Inilah yang akibat sihir. Okey? Akibat sihir. Jadi berat jodoh, tolak cinta orang ke, tak kahwin dan sebagainya. So zaman sekarang ni memang masih berlaku sihir. Zaman milenium 2022 masih lagi banyak kes-kes sihir. Okey? Akibat kebodohan dan kelalaian manusia, jin akan kacau juga. Terlampau stres. Stres yang melampau, takut yang sangat-sangat melampau. Nak keluar rumah takut. Kat luar ni ada COVID. Terlampau takut sangat sampai tak boleh keluar rumah. Boleh mengundang gangguan jin. Terlampau stres sangat, amarah yang melampau-lampau akan membuka pintu jin masuk ke dalam tubuh badan. Okey? Jin juga boleh ganggu kita akibat kezaliman kita tanpa sedar. Contohnya, makcik-pakcik basuh pinggan di sinki, main cuba saja air panas dalam sinki. Ini antara satu sifat, satu amalan yang bahaya. Okay? Sinki tu, lubang sinki tu dia memang berlendir, kotor, memang menjadi salah satu tempat jin duduk. So kalau nak curah air panas, bukan tak boleh. Memang kita basuh daging, basuh ikan, ada lemak-lemak ikan tu. Bila kita curah air panas, lemak-lemak ni cair untuk keluar. So nak curah air panas tu, jangan main curah sembrono saja. Ambil air panas, baca dulu ta'us. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun baca dulu bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Dan baru curah air panas. Jangan amal cara-cara tok nenek pula. Tok nenek tabik, tok nenek cucu nak tumpang curah air panas dalam sinki. Ini amalan-amalan tok nenek kita dulu-dulu. Kalau perasan dulu-dulu tok kita selalu pesan nak kencing kat hutan, kat pokok tu. Habis dulu dengan tok nenek, cucu nak tumpang kencing kat tepi pokok. Ini amalan-amalan tok nenek kita dulu. Dia minta izin juga. Cuma tak mengikut ajaran Islam. So kita baca ta'us. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Dan kita lepaskanlah hajat kita. Ini main troll saja. Balik tengok bengkak, bentar. Okey, banyak berlaku kan? Okey, banyak juga saya jumpa gitu kan. Dia datang tiba-tiba mulut kelot. Kena support orang kata. Dah main pancut je dalam hutan. Okey. Sikap manusia juga masuk hutan je takbur. Aku tak takut dengan jin-jin hutan ni. Mana dia? Bila kita sikap takbur macam ni, memang jin tadi dia akan mencabar kita. Memang kena gosek lah. Orang kata ain. Ain ni paling banyak berlaku. Ain ni adalah satu tatapan mata, pandangan mata yang bersama dengan hasad, yang boleh menyebabkan sakit, boleh menyebabkan jatuhnya sakit melalui pandangan mata. Dia bukan sihir. Tuan-tuan boleh mengenakan ain kepada saya. Dia boleh jadi pandangan mata yang penuh rasa dengki ataupun penuh dengan pujian-pujian pun boleh. Dengki pun boleh. Tengok saya naik motor besar. Uish, alamak. Asyik pakai tukang motor saja ustaz ni. Motor besar saja. Bila kita rasa dengki tengok nikmat orang dan kita merasakan kalau kita nak nikmat tu ada pada kita ataupun kita nak nikmat tu lenyap. Ini adalah main. Ataupun pujian-pujian yang tidak disertakan dengan kalimah Allah boleh juga menyebabkan aib. Contohnya baby. Anak baby kita tengok comelnya baby kau, gebungnya baby kau, cantiknya baby kau. Terlampau memuji sehingga kita lupa yang comel, yang cantik, yang gebung itu adalah daripada Allah SWT. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, sampai selalu follow Facebook saya,
saya sentiasa meletakkan caption Masya Allah, Tabarakallah almost dalam setiap gambar-gambar atau video yang saya upload untuk mengelakkan air. Semalam saya write 3 rotin, saya upload banyak gambar dan video dan saya letak caption Masya Allah, Tabarakallah, write-write santai ke rotin, supaya bila orang tengok gambar-gambar saya, dia akan terbaca caption saya dahulu. Mesti otomatik bacanya. Ini zikir-zikir macam ni akan memutuskan sihir, memutuskan ain. Pakcik ada anak atau cucu yang cemerlang, kita memang nak kongsi kegembiraan. Oh, anak aku dapat UPSR cemerlang. Kalau kita tak letak caption zikir, takut-takut ada orang yang memuji terlampau kuat sehingga boleh menyebabkan cucu kita sakit. So, letak caption, Alhamdulillah, cucu aku cemerlang. Subhanallah, aku pergi bercuti. Tak salah nak upload pergi bercuti. Kita bukan niat nak bongkar pun. Tapi ada orang tengok gambar kita, dia terasa dengki. Tengoklah, Haji tu. Dia bercuti je. Sikit-sikit pergi kamera, sikit-sikit pergi ke SCC apa semua. Orang tengok, mungkin dia ada hasad, dia ada ain, boleh menyebabkan kita sakit. Dan ain ini lebih bahaya daripada sihir. Sebab apa? Sihir memang dia memang niat nak hantar ain ni sesiapa sahaja. So kalau kita bubuh gambar di Facebook, sesiapa sahaja yang tengok Facebook boleh melemparkan ain. Jika cukup syarat, sakit. Ada syarat-syarat dia lah. Cuma bab ain ni, insyaAllah saya akan buat satu seminar khusus khas topik ain sahaja. Sebab dia panjang. Macam mana ciri-ciri dia, macam mana cara rawatan dia, apa simptom-simptom orang yang terkena ain. Panjang. Kalau cerita pasal ain, ain sahaja sehari. Ibadah-ibadah yang menyelesaikan sunnah. Banyak perguruan-perguruan silat ataupun pusat-pusat rawatan yang kadang-kadang dia mensyarat-syaratkan amalan. Contohnya, kalau nak belajar berubat dengan saya untuk buka hijab, contoh saja, bacalah ayat kursi sebanyak 414 kali selama 53 hari. InsyaAllah hari yang ke-54 akan terbuka hijab. Amalan-amalan yang macam ni yang boleh merosakkan amalan dan mengundang jin. Sebab dia telah menetapkan syarat-syarat, bilangan-bilangan. Hati-hati. Nak baca ayat kursi 1000, silakan. Hari ni baca 1000, esok baca 800. Esok hari satu lagi, sibuk sikit, tempat baca 10 hari. Tak ada masalah. Jangan menetapkan bilangan syarat-syarat. Ini dia syarat dah. Ayat kursi mesti dibaca sebanyak 416 kali selama 63 hari. Tak boleh tinggal, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau tak cukup, kena bayar denda, kena bayar dam. Syarat-syarat yang macam inilah yang boleh mengundangkan jin. Walaupun hakikat yang kita nampak, dia mengamalkan ayat-ayat Al-Quran ataupun zikir-zikir yang molek-molek. Kalau nak baca yang serapah lagi lah, tak boleh. Ini dia masih lagi mengamalkan zikir-zikir, tapi dia menetapkan bilangan-bilangan yang pelik-pelik. Ini adalah tak menepati sunnah. Melainkan memang ada dalil, boleh. Tapi setakat ni memang tak ada lah. Setakat ni zikir-zikir yang daripada Rasulullah yang biasa kita dengar pun paling-paling kurang pun 10 kali atau 100 kali sahaja. So maksud saya, bukan tak boleh nak zikir banyak-banyak, boleh. Cuma jangan kita mensyaratkan mesti. Saya sendiri cuba beramal untuk berselawat sebanyak 1000 kali sehari. Tapi dia taklah sampai menjadi wajib yang mesti kena buat 1000. Kalau kebetulan hari ini sempat 500, 500 lah. Esok sempat 818 saja. Tak apalah. Kita sentiasa dalam zikir. Yang tak boleh dia mensyaratkan mesti. Awak nak jadi kebal, kena baca selawat 14,000. Tak boleh tinggal. Ini yang hati-hati. Ada banyaklah yang terpedaya macam tu. Ritual pengisian ilmu hitam. Ini jelas lah.
kemahuan jin tu sendiri. Jin sendiri itu yang memang zalim. Jin pun macam manusia juga. Manusia pun ada yang jenis mafia. Duk tak duduk nak pergi sepak orang. Duk tak duduk nak pergi buli orang. Ada tak manusia macam itu? Sama macam jin. Jin pun ada juga jenis yang mafia macam itu. Duk tak duduk dia nak pergi kacau manusia. Ha, cuma jalan-jalan berlaku lah. Kebiasaannya kita terkacau tempat dia dulu. Macam tadi lah, tercurah air panas. Nampak ada lubang dekat hutan, pergi jerur air. Sengaja pergi tempat-tempat yang macam tu. Ha, okay. Sering terdukun. Dah dia memang rajin jumpa Tok Bomoh-Tok Bomoh. Memang jin-jin Tok Bomoh ni lah akan ikut dia balik. Okay. Okay, insyaAllah. Ada soalan-soalan mengenai punca-punca gangguan jin?